Oke, di video kali ini cara kita mengubah gaya font di sistem ya. Jadi seperti ini kan gaya font kita masih standar ataupun pembawaan HP Vivo ini. Kita bisa mengubahnya sesuai selera. Jadi cara mengubah gaya font itu sangat mudah. Oke, di sini kita buka saja pengaturan seperti ini teman-teman. Setelah kita buka pengaturan, kita pergi ke ini ya. Ada yang namanya tampilan dan kecerahan. Di sini kita cari yang namanya gaya font. Tuh, muncul di sini gaya font. Nah, ini masih default. Default ini pembawaan dari HP ya. Tuh. Di sini kalian juga bisa mengunduh yang lain. Jadi cara mengunduhnya kalian tekan unduh. Di sini sangat banyak. Ini pilih saja yang kalian mau ya. Sebagai contoh yang ini. Nah, di sini kan berbayar. Ini bisa juga kalian coba gratis ini. Ya, jadi kalau kalian sudah membelinya atau coba gratis, nanti akan ada di bagian sini. Nah, ini sebagai contoh yang sudah ada. Jadi saya contohkan yang ini. Kemudian tekan terapkan. Oke, sudah berhasil, kita tombol kembali. Oke, tunggu sebentar. Nah. Oke, sudah berubah teman-teman ya. Kita buka pengaturan. Tuh. Fontnya ataupun tulisannya sudah berubah. Tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi cara untuk mengubahnya ya sama seperti tadi juga. Oke, semoga kalian paham ya.